Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Teman Ngetes Karya. Kepada kesempatan kali ini masih di pasar hewan Ambarawa ya. Ini hari pertama setelah Idul Fitri pasarannya buka ya. Ini hari Idul Fitri ke-6 Selasa Pon ya teman-teman. Kita cek harga jantan-jantan untuk siapan potong ataupun siapan kurban seperti apa. Nah, ini ada domba-domba jenis yang gemuk. Ini gemuk sekali ini teman-teman ya. Mantap-mantap nih. Dugulan-dugulan rata-rata. Pak. Enten sing padhos niku? Pun pajeng. Oh, pun pajeng. Gemuk loh Mas ini, Mas. Iya, ini gemuk sekali. Kita tanya laku berapa Mas ini? Coba nanti kita cek. Laku pinten, Pak De? Laku pinten iki, Pak De? Laku pinten? 28. 28. Mantap ya. 28, Mas. Lemu tapi, Mas. Tapi ini ada uniknya, Mas. Ada yang unik nih. Iya. Ya ini bulunya yang unik. Ini masuk jenis apa, Pak? Gembel. Gembel apa? Unik dan di ini gambar ini. Gembel dibas. Dibas ya. Ono susune. Anu apa kuwi? Apa kayak Pak jenenge Pak Senang gitu. Gulunya apa jenenge? Kandil apa ya Pak ya kayaan ya? Iya. Pedes kandil. Kayak ana kandile. Kandil. Iya. Berarti ini naiknya lumayan Mas ya. Sebelum hari raya ini enggak sampai 25 loh. Ya, betul kan? Penawaran rata-rata paling 24-23. Hore ini dhewe. Pak Eko bagul nek ngene. Ya kita cek yang lain ini, tapi yang itu dugul Mas. Kalau tanduk enggak tahu lagi mungkin harganya lebih tinggi ya. Nah, coba ini kita. Kita pilih Mas, dua. Beli. Harga berapa nih? Harga 4,5. Dua ekor 4,5. Ya, tapi ini gemuk Mas, ini ya. Gemuk. Dugul rata-rata kalau gemuk memang mantap ya. Kalau domba itu walaupun tanduknya kecil tetap dugul. Iya. Ya, tekel ngalane. Nek dugul blas rano tanduknya ya Mas ya. Ini. Berarti ini memang ada peningkatan Mas. Ini kemungkinan masih muda. Masih Mas. Belum poel nih. Kalau poel sudah Mas, tapi paling kemungkinan harus satu pasang ya. Harus copot aja gitu. Coba kita cek yang tanduk Mas. Ini dugul-dugul dari tadi ya, kita lihatnya ya. Ya, coba kita lihat yang tanduk seperti apa. Ini yang dugul memang ada peningkatan sekitar 100 sampai 200 ya Mas ya. Yang jos. Wah, ini ada. Ya. Panasnya nyampleng panasnya teman-teman ya ini. Nah, ini yang bawa siapa tapi enggak tahu teman-teman ya. Enggak tahu. Ini yang sebelah sini tanduk-tanduk ya Mas ya. Tanduk-tanduan ini. Tanduk-tanduk ini. 10 ekor. Bawa 10 ekor, Pak. Yun. Ini harganya di kisaran berapa, Pak? 2,5. Ya. Dua setengahan tanduk ya Mas ya. Enggak, dari kegemukan apa dagingnya Mas kelihatannya lebih gemuk gitu. Kalau tanduk memang kalau belum poel ya rata-rata belum terlalu gemuk, tapi kan menang gagah Mas ya. Nah, ini menang-menang gagah nih teman-teman ya. Ini 2,5-an teman-teman ya. Ini belum terlalu ramai kondisinya pasar nih teman-teman ya. Biasanya tengah juga ini penuh. Ini belum terlalu penuh. Nah mungkin edisi pon berikutnya ini sudah penuh nih. Tapi kalau saat ini belum terlalu penuh ya di pasar. Dua dugul, teman-teman. Dua lagi. Mantep ya. Ya, tebel.
banyak buat jantan belas ini. Ya, banjir kalau untuk jantan nanti mungkin mulai pon minggu pon sudah agak penuh ya Mas kalau jantan ya. Karena ini juga masih para bakul dan nanti masih ada yang libur gitu. Ya, sih masih banyak yang liburan nih teman-teman ya. Jantan-jantannya ini teman-teman ya. Harganya berapa nanti bisa nih Pak? Ini 4,5 yang dua ini. Dua ini 4,5. Misal 2,000 ya anu. Iya. Super gitu kan 4,5. 4,5 dua dengan itu ya Mas ya. Kalau ini kelihatannya masih cempe ya Mas ya. Tengah dua ekor borongannya teman-teman. Kalau ini yang kelihatannya masih cempe, lumayan kakinya bagus, kepalanya bagus. Ini kalau ini masakan juga ini Mas. Mas ah ya ini dilmas tadi. Yang ini yang lumayan. Oh ini yang dicari ini yang tadi tengkolak tadi ya Mas ya. Memang kalau dapat berapa Pak nih Mas? Dapat berapa ekor? 4 ekor. Dapat 4 ekor. Kalau ini sebenarnya kalau untuk pejantan masih lumayan ya yang ini ya. Payu. Payu ora cepet. Ini mau dikur. Tenang. Sudah ini Pak. Ora tenanan. Ini 28 ini. Oh, ini 5,5. Ya. Mas. Minal aidin. Di kamu barangnya? Entek. Jadi memang cepet-cepetan ya Mas ya. Cepet-cepetan karena ini masih sepi ya Pak. Ya. Jadi kalau yang saat ini mungkin harga belum terlalu naik. Ya. Oke. Tak boleh. Mas. Tak kerungu Mas. Tiga dua nego ya. 32. Naik ya Mas ya berarti ya. Kemarin pas belum Idul Fitri itu seperti itu cuman ada yang nawar 28 aja nego Mas Jan ya. Cepat ini naiknya berarti. Nah, sudah momen ini ya Mas ya. Momen mau Idul Kurban ya. Sudah momen naik. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mau belanja ke pasar saat ini ya sudah naik harganya ya. Jadi lebih bagus ke kandang mungkin kalau belanja ya Mas. Kandang-kandang peternak di kampung mungkin kandangnya saya juga boleh. Kandang saya juga boleh. Juga boleh. Nanti ada stok yang di kandang 6 ekor. Kemungkinan ada korban sudah siap sembelih. Ya. Tapi ada yang gugur. Misal korban gugur itu enggak apa-apa ya? Sebenarnya enggak apa-apa. Yang penting ikhlasnya gitu. Ya. Yang penting tuh umur sama gemuknya Mas sebenarnya ya. Kalau tanduk sama gugurnya cuma kemarman sebenarnya. Nah, oke teman-teman seperti itu tadi ya. Kita cek harga domba di pasar. Sepertinya dombanya sudah pada terjual dan harganya juga ada tren peningkatan 100 sampai 200 ya. Semoga bagi teman-teman yang mau belanja domba di pasar ya, nanti mudah-mudahan dapat murah. Mudah-mudahan dapat murah. Sekarang sudah naik harganya. Ya, sudah naik semua teman-teman ini. Ini ada domba timbangan. Domba timbangan ya. Oke teman-teman. Oke. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Semoga ada informasi yang dapat diambil dari liputan kali ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.